Selama beribu tahun, keris mendominasi medan pertarungan di negara sebelah rantau Asia negara ini. Rupa bumi di Nusantara satu ketika dahulu yang penuh dengan pokok besar menjadikan keris senjata yang praktikal digunakan berbanding pedang. Selain itu, saiz keris yang kecil dan ringan memudahkan senjata ini dibawa ke sana kemari serta senang untuk disorokkan. Kini, keris hanya digunakan pada majlis-majlis kebesaran masyarakat Melayu atau sebagai perhiasan. Pun begitu, ia tidaklah bermakna senjata ini dipinggirkan, malah masih mendapat banyak permintaan.